Ponorogo tahun 1496 Masehi. Dikala kerajaan Majapahit telah runtuh. Sementara Islam memasuki tanah Jawa, menyebar luas sampai ke pelosok negeri. Pertentangan-pertentangan tidak dapat dihindarkan, yang disulut oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan agama Hindu dan Islam hidup berdampingan penuh kedamaian dan pengertian. Banyak rumah ibadah yang dibakar dan dirusak demi untuk mempertajam fitnah. Ternyata di Demang Suryangalam termakan fitnah, sehingga pertempuran dengan Batara Katong tidak dapat dihindarkan. Hai Katong, jangan kau mengharapkan aku dan pengikutku menyenangi agamamu, apalagi menganutnya. Kau mengerti? Mengerti? Coba dengar baik-baik. Dalam Islam, seperti Kedemang Suryangalam yang sendiri dia ketahui, tidak ada paksaan apapun. Awas, Kedemang, jangan terpengaruh kata-kata mereka. Dia berusaha melunakkan hati kita. Betul kata Santen Surugento. Tapi pengerusakan tempat-tempat di pada kami adalah hal yang tidak bisa kami terima. Jangan menuduh yang bukan-bukan, Batara Katong. Lantas, siapa yang melakukan semuanya itu? Hah? Sudah? Rupanya ujung lidah sudah tidak berguna lagi. Ujung pedang yang harus berbicara sekarang. Hah? Serbu! Jangan ragu-ragu. Maju, serang terus. Serang terus. Ayo. Ayo mundur semua. Cepat. Hei, kejar dia. Turun semua dari kuda. Ayo turun. Kita pasti menuju ke sana. Ayo. Ya.
Sudah mati. Kusumpahi, siapa saja pegawai kerajaan yang lewat daerah ini akan celaka. Saya Jayadrona tidak akan membiarkan kalian celaka oleh sumpah Suryong Alam, sebab kalian adalah cikal bakal Ponorogo. Suryong Alam memiliki tiga orang putra. Yang tertua bernama Niken Gandini, yang kemudian diperistri oleh Batara Katong. Yang kedua Suryolono, yang kelak dikenal sebagai Suramenggolo. Dan yang ketiga, Surohandoko, berwatak keras dan mau menang sendiri. Bagus. Kalian kembali ke padepokan. Yolono, Surohandoko, dan Gunosco, Singokubro, dan Hongkojoyo. Ingat, kalian jangan adigang, adigung, dan adiguno. Kalian satu perguruan, berarti satu saudara. Jaga negeri ini dan jangan saling berkhianat. Apalagi silau karena harta atau kedudukan. Kalian akan kena kutuk, dimakan sumpah yang kalian pernah ucapkan. Kepemimpinan Batara Katong membuat Ponorogo makmur, apalagi dia menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat, terutama putra-putra Suryong Alam. Bahwa atas nama Adipati Ponorogo, saya angkat Suryolono menjadi Bupati di Wonokerto. Dengan gelar Suramenggolo. Dan Surohandoko diangkat menjadi Bupati di Surakobeng. Dengan gelar Demang Putu. Matur sembah nuwun Gusti Pati. Oh,
merasa usianya telah tua. Sesaat sebelum wafat, ia menyerahkan kekuasaan kepada putranya sebagai Panembahan Agung. Eyang? Subroto. Cucuku. Eyang, dalam maturakan sembah pangabektos, Eyang. Cucuku. Romo, dalam maturakan sembah pangabektos, Romo. Paman. Kalian kukumpulkan hari ini adalah mengenai kedudukanku sebagai adipati yang akan digantikan oleh putraku yang kelak akan menjadi Panembahan Agung. Matur sembah nuwun, Romo. Dan Bondan Sarite, yang lain ibu ku angkat menjadi bupati di Nayoko. Sendiko dawuh, Romo. Di samping menjadi penasehat Panembahan Agung. Suryalana, yang sekarang bergelar Suramanggala, diangkat menjadi Manggala. Ya, prajurit sekaligus jadi Demang di Wonokerto. Tetapi kau terus ingat, tugas lamamu terus berlanjut untuk menjaga istri-istriku dan putra-putriku. Suramanggala, utamakan menjaga cucuku, Raden Subroto. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampaknya Suro Handoko iri atas pengangkatan Suro Menggolo. Sementara itu, anak Surahandoko, Sulungun, selalu memimpikan Raden Subroto, cucu Badara Katong yang tampan itu. Aku diangkat menjadi Demang di daerah yang kurang subur. Sedangkan Surumenggolo dianugerahi tempat yang enak. Sebenarnya, daerah itu sama suburnya. Mungkin Kang Mas sama... Tunggu. Sudah Suramanggala dikasih tempat yang enak, ditambah lagi menjadi Manggala khusus Panembahan Agung. Bener. Nah, iki. Ibaratnya tiga yati, malah jalur rempelok. Waduh, enak eh. Nah, ini yang membuat iri warok-warok lain. Ya, Kakang Handoko tidak terima ya, itu. Ingat, menurut sejarah, orang tuamu dan orang tuaku dibunuh oleh Betoro Katong. Sudah semestinya kalian dendam padanya. Cuman kalian harus ingat, pintarnya Batoro Katong, kakakmu Niken Gandini diberi istri olehnya. Memang, siasat besar Katong sangat jitu. Itu tidak membuat api dendamku musnah, malah makin menyala. Ingat, kita masing-masing mempunyai kekuasaan dan pengaruh. Ya, betul, betul. Ya, betul. Ya, Batara Katong sudah mati, kini saatnya. Ya, betul, kecuali Suramanggala. Keturunan Batoro Katong tidak ada yang tebal kulitnya. Ingat kan, Suramanggala kakak kandungmu sendiri. Kebencian dan dendamku menghapus tali darah dengannya. Mengerti? Kalau begitu, mari kita ke Argo Wilis. Apa? Kalian mau menyingkirkan Suramanggala? Aku sudah mengatakan kalian jangan adigang, adigung, dan adigudo. Terkutuk manusia-manusia sirik. Jangan sebut aku guru sebelum kalian insaf. Pergi dari sini. Pergi. Pergi.
Suminten. Ada apa ini? Tidak tahu, Kang Mas. Sejak pertemuannya di Kadipaten, anak kita selalu mengingat-ingat Raden Subroto. Suminten, Suminten. Apa deh? Suminten, Suminten. Anak kita cuma semata wayang. Betul. Aku rasa berdosa kalau tidak mendapat apa yang diinginkan. Bagaimana caranya, Kang? Caranya, kalau tidak secara halus, secara kasar pun aku lakukan. Rawe-rawe rantas, malam-malam putung. Sekalian dendamku dengan Suro Menggolo. Mari masuk. Kau telah memelihara anakku Suminten seperti memelihara anakmu sendiri. Terima kasih. Sekarang ada apa dengan Suminten? Permintaannya ini, Kang. Orang tua harus memenuhi permintaan anaknya. Tapi permintaan ini gila, Kang. Apa permintaannya? Dia ingin kawin dengan putra Adipati. Subroto. Subroto. Jumat Wage. Cuma kau datang kemari, murid terkutuk, murid dead. Guru, guru bacat. Apa kau bilang? Siapa kau? Bukan tandinganmu dan bukan pula musuhmu. Paman Suro Gento. Iya. Dendammu adalah dendamku juga. Dulu aku gagal menyunting Niken Gendini kakakmu itu. Karena bangsat Betul Kato. Aku menyimpan dendam seumur hidup. Menyimpan dendam cinta yang tidak berbalas. Karena itu, jangan
jangan sampai terjadi pula peristiwa ini pada anakmu Sumitan. Tapi apa daya ku kini, Paman? Dulu ayahmu memiliki keris bernama Condong Lawe. Keris itu sakti mandraguna atas siasat Betoro Katong. Kakakmu Niken Genini meminta kepada Nawang Sari untuk mencurinya dari tangan ayahmu. Dengan imbalan akan diperistri. Lantas, sekarang di mana keris itu, Paman? Mari. Kau lihat pohon aneh itu. Ia akan membawamu ke hutan Seredong. Caranya? Lo. Kau akan menuju ke sebuah gua. Bertapalah di sana. Aku sendiri. Hei, kalian bawa Raden Subroto, putra Adipati Panabahan Agung yang gagah itu kemari. Kapan? Malam ini juga. Baik. Yeah!
tidur itu. Apabila besok pagi belum bangun juga, cabut saja bulu kakinya. Dan tugas kami selesai. Den, kenapa saya ada di sini? Begini, Den. Silakan, Den. Setan! Kenapa saya ada di sini? Ayo cepat jawab! Kenapa? Sabar dulu, Den. Kenapa dibawa kemari? Setan! Jawab cepat! Kenapa saya berada di sini? Sabar, jawab. Sabar! Sabar, Den! Jangan, Den! Kenapa saya jangan, Den? Itu senjata pusaka! Jawab! Mas Broto. Suminten. Kang Mas. Suminten. Suminten. Mas Broto. Sekarang aku ingat. Di mana aku pernah bertemu denganmu? Di mana? Dalam mimpi. Mas Broto, Mas Broto, kok namanya kita ketemu dalam mimpi? Itu namanya jodoh. Tapi ingat, saya orang dusun, jauh dari ratu, dekat dengan batu. Apa Mas tidak malu? Suminten, ini urusan hati yang tidak bersemayam di Kadipaten atau di Pademangan, tapi bertahta dalam dada, yang kalau tersentuh bersemayam dalam rasa. Mas Broto. Pak Amar, suamiku Batara Katong. Ah, oh, sudah mati saja kok. Sudah enggak bisa apa-apa. Mas Broto hilang. Ada apa? Mas Broto hilang. Ada apa ini? Ada apa? Kemana dia? Kemana Kang Mas? Ono apa toh? Yang Broto hilang. Ada apa? Kenapa? Kenapa? Kang Mas, di mana dia? Di mana? Itu Broto hilang. Hilang bagaimana? Hilang bagaimana? Apa yang kalian jaga semua, ha? Sampai si Broto hilang? Apa yang kalian jaga, ha? Loh, Mas. Dimas pagi-pagi ada di sini. Justru karena itu saya pagi-pagi ada di sini. Mana Suromo Golo? Si Broto hilang, kan? Iya, iya. Ya. Dia yang bertanggung jawab ya. Semuanya. Mana Suromo Golo? Di mana? Di mana paman Suromo Golo? Mana? Di mana? Mana Suromo Golo? Itu dia. Paman Suromo Golo, kenapa paman tidak ada di tempat? Begini, seminggu yang lalu ada orang berusaha menculik Raden Subroto. Aku dapat menggagalkannya. Tapi semalam seperti ada kekuatan yang dahsyat yang membuat aku tak berkutik. Aku terlempar tak sadarkan diri. Setelah aku sadar, aku berusaha mencari jejak Raden Subroto. Tapi aku gagal. Panembahan, saya rasa dia tidak becus mengembalikan Raden Subroto.
sebaiknya beri kesempatan kepada warung-warung yang lain. Untuk itu sebaiknya adakan sayembara. Adipati, sebaiknya beri saya kesempatan untuk mencari Raden Subroto. Saya mohon, Pati. Pokoknya, sayembara jalan terus. Ya, ya, ya. Paman Suramenggolo, pokoknya, cari Raden Subroto sampai dapat. Kalau tidak, penjara menunggumu. Sendiko Dawuh. Bang Oman! Satu, siapa saja yang dapat melaporkan di mana Raden Subroto akan dihadiahi pangkat Senopati. Dua, siapa saja yang dapat mengantarkan Raden Subroto ke Kadipaten akan dihadiahi pangkat Senopati. Tiga, siapa saja yang ketempatan Raden Subroto tapi tidak melapor bisa dianggap penculik dan bisa dihukum mati. Sekali lagi, siapa yang ketempatan Raden Subroto? Wong gedene sakmu ono kok iso ilang. Zaman edan ki. Kalau ada di sini, kau mau apa? Ya, mau tahu saja wajahnya Subroto itu kayak apa. Begitu saja koyo jadi gegesan negara. Betul, kau cuma ingin tahu saja? Iya. Kok ngambil dua? Mana? Ah, Mas Broto curang. Curang, ngambilnya dua. Mas Broto curang, curang, Bu. Curang, Ayo. Memang tampan dia. Kau puas? Belum. Kedengarannya kata-katamu bersayap. Aku belum puas kalau belum menjadi orang terkenal saat negara. Pangkat tinggi sebagai senopati. Oh, berarti kau mau ikut sayembara Adipati? Iya. Berarti kau mau melapor ke Kadipaten? Iya. Berarti kau mau membawa aku ke Kadipaten? Iya. Berikut Raden Subroto. Tunggu dulu. Mari kita bicara di luar. Mari. Ada apa, Kang Mas? Benar Subroto hilang, Kang Mas? Iya, mukaku seperti tampar kiri kanan. Aku ingin bertemu dengan Kidemang Suramenggolo. Lalu, apa daya kita, Kang Mas? Aku mau semedi dulu. Itu satu-satunya jalan. Pak. Maaf, dia tidak bisa diganggu. Oh, begini sulitnya ingin bertemu dengan Kidemang. Apa boleh buat? Maaf. Ya, ya. Hendo, panggil bapamu kemari. Cepat. Hebat, lakumu ikut deksur, loh, Dek. Ya. Aku ingin membawa Raden Subroto ke Kadipaten. Bawa cepat kemari. Aku yang memelihara Raden Subroto. Bagaimana mungkin aku yang... Iya. Bagaimana mungkin aku yang mencurinya? Masih kau yakin aku yang mencurinya? Jangan banyak bicara. Banyak orang mengatakan kau sendiri yang mencurinya. Ingat, Singo Kobra. Kita ini satu guru. Jadi ingat sumpah perguruan. Apa? Jangan sebut tua bangka itu di sini. Bangsat. Setan. Nampaknya tali persaudaraan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Terserah maumu. Lihat pesan guru. Sumpah pesan pandita guru Singo Bawoti Argowilis. Jangan dicampur acukan dengan persoalan ini. Sama seperti dengan dendam Kang Mas terhadap saudara kandungmu Suramenggolo. Setan. Yeah!
Senapati juga ya. Begini Kakang Suramenggolo, kami bermaksud baik. Serahkan saja Raden Subroto sebaik baik pada kami. Kan. Yeah!
Tak lama lagi aku akan menjadi senopati. Kepada kau. Ya. 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 Setan. Kau hanya pantas menjadi senopati hutan. Kesulitanmu, dan aku akan menolongmu. Tapi dengan cara ini, Joyo Drono. Suramulo, aku tahu di mana Raden Subroto berada. Aku akan ambil dia. Kau pulanglah dan sediakan tempat yang pantas untuk seorang pangeran, dan teruskan semedimu di rumah. Pagi-pagi segera antarkan dia ke Kadipaten.
Sumintan? 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 Den Broto? Loh, paman ada di sini? Duduk. Duduk, Den. Tapi... apa yang terjadi pada diri saya, paman? Kok ada di sini? Rasanya saya ada di rumah Sumintan. Ya. Kau sekarang ada di rumah paman. Ayo, Retno. Ayo. Jangan malu-malu. Tapi kenapa saya ada di sini, paman? Tenang. Pokoknya siang ini, kau harus sudah ada di kadipaten. Bagaimana dengan Sumi? Sumintan? Raden, nama saya Retno Sari. Oh iya, saya tahu. Mas Broto lupa? Tidak. Walau lupa rupanya, suaranya kan tidak. Dipanggilnya Cempluk kan? Anak Paman Sulomonggolo. Iya. Waktu kecil, kita sering main bersama-sama kan? Oh iya, iya. Kau tambah cantik sekarang. Coba ini pipinya. Merah. Hidung mancung. Pipi. Aduh, ini bibirnya. Kalau di... Mas Broto. Mas, kenapa tinggalkan aku? Tenang, nak. Sumintan. Sumintan. Kau pergi. Cepat. Sabar. Lagu nih, korang. Satu pintu. Apa ini, korang? Dia pasti keluar lagi, kawan. Mas Broto. Mas Broto. Aduh. Kenapa? Mas Broto. Mas Broto. Kenapa tinggalkan aku? Ini wong edan ya lho. Sekarang Mas Broto yang menang. Ya. Jangan lah. Coba lihat. Yuk. Waduh. Waduh. Sumintan. Loh, kok Mas selalu ingat Sumintan? Enggak, ingat Cempluk. Retno Sari. Cempluk. Retno Sari. Cempluk. Retno Sari. Cempluk. Cempluk. Mas Broto. Jangan. Bagaimana?
bagaimana dengan Suminten anakku, Paman? Bawa pulang. Suminten dia. Anakku. Jangan gunakan kris pusakamu itu, Condong Lawe. Ayo makan, Nak. Kenapa saya jadi begini, Bu? Di mana Mas Broto, Bu? Condong Lawe, bantulah. Munculkan keluntung-gulung dan kelinting mungil. Muncullah. Muncullah. Cari dan bawa segera Raden Subroto kemari. Baik. Di rumah Suromenggolo dijaga Joyo Drono, Kiai. Suromenggolo? Lagi-lagi Suromenggolo. Siluman Joyo Drono bukan tandingan kami. Cekak kaos. Setan. Masuk. Ugh!
Siwa Kuda membunuh seorang wanita. Cemplu, Cemplu, mana harga dirimu, suruhanku? Aku terpaksa deh, demi anakku Seminten. Gunakan tangan ketiga, tangan Guno Seco. Nah, sekarang kita coba dengan ayam ini. Teteskan cepat, nanti kau akan lihat akibat dari racun itu. Laksanakan segera, Kakang. Makin cepat, makin baik. Raden, mari kita kembali ke Kadipaten sekarang. Perasaan paman tidak enak. Nanti saja paman, Kadipaten kan tidak jauh dari sini. Lagi pula saya tidak tega tinggalkan Cemplu. Retnosari, Cemplu, Retnosari, Retnosari, Cemplu, 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 Cemplu. Dawat, Dawat. Ingat, jangan kemana-mana dan jangan keluar halaman. Paman mau melapor ke Kadipaten dulu. Baik, Paman. Dawat, Dawat. Mas, ada Dawat. Mas, senang gak Dawat? Panggil saja. Dawat. Dawat, Dawat. Pengawal, suruh masuk tukang Dawat itu. Dawat, masuk. Cepat. Hiya. Wah, ini enak nih. Ini Dawat jabung, Mas. Iya ya. Iya kan, Pak? Tinggi. Aku dulu ya, Mas. Duluan. Mas curang. Den, sabar, Den. Nanti saya bikinkan yang lebih enak, Den. Tukang. Baik. Paman!
pesawat itu, Demang. Hei, berhenti! Hei! Siapa kau? Pondok itu. Setan naras. Aku berkong. Dan tidak bisa membalas. Oh, karena harus nyamar. Mudah-mudahan racun itu membunuh secepatnya. Itulah laporannya dari saya. Apa kataku? Orang yang selama ini kita andalkan sebagai manggala, ternyata menangguk di air keruh. Itulah kalau dia terlalu dipercaya. Kalau begitu, seperti apa yang telah saya janjikan, Suro Handoko saya angkat sebagai senopati. Karena telah menemukan di mana Subroto berada. Peresmiannya besok di ruangan ini. Ya, sebaiknya begitu. Romo. Ibu. Bagaimana dan di mana Paman Suro Menggolo mendapatkan putraku Raden Subroto? Maaf, Patih. Begini, menurut penglihatan batin saya, mula-mula Raden Subroto berada di rumah Suro Handoko. Oh ya, betul. Jadi, maaf. Itu berarti Suro Handoko menculik Raden Subroto. Tapi saya tidak yakin Suro Handoko menculik Raden Subroto. Pasti dia datang sendiri. Sebab waktu eyangnya masih hidup, Raden Subroto sudah sering bermain dan keluyuran sendiri. Saya sendiri tidak mengerti. Mula-mula berada di rumah Paman Suwandoko. Tahu-tahu di rumah Paman Sulemenggolo. Saya tidak merasa keluyuran. Eh, kau masih kecil. Ini urusan besar. Sebaiknya Raden masuk, silakan. Monggo. Nah,
Kau yang bicara sekarang. Baiklah. Gara-gara Raden Subroto diculik, Kakang Suruh Menggolo dari rumahku. Sekarang anakku jadi gila. Dan obat satu-satunya, dia harus dijodohkan dengan Raden Subroto. Itu tidak jadi masalah. Sebab Subroto sudah cukup umur. Yang jadi masalah dengan tidak segera membawa Raden Subroto ke Kadipaten untuk menghilangkan kepanikan di Kadipaten ini adalah suatu pelanggaran hukum yang tidak bisa dimaafkan. Atau ada maksud-maksud tertentu? Maksud-maksud apa? Ya, mungkin untuk mengawinkan anaknya si Cempluk dengan Subroto, pewaris tunggal di Kadipaten ini. Maaf, saya mendapat kabar bahwa anakmu diracuni seorang tukang dawet. Betul kan? Yang tidak tahu siapa dia, apa maksudnya, dan apa... Tunggu! Itu di luar persoalan ini. Yang lebih penting, Raden Subroto hilang berada di rumah Suro Menggolo. Suro Menggolo tidak segera melaporkannya. Itu jelas suatu pelanggaran. Dan Suro Menggolo harus ditahan. Ya, prajurit, penjarakan dia. Baik. Siapkan tiang gantungan. Tunggu. Jangan terburu-buru. Mungkin Adipati bisa mempertimbangkan lebih lanjut. Tidak ada pertimbangan. Sabto Ratu, Sabto Pendito. Sesuatu yang sudah diputuskan tidak bisa dicabut kembali. Kang Mas. Paman! Paman! Masuk ke dalam. Cepat. Maaf, Kilma. Kami hanya menjalankan tugas. Bagus. Besok panggung ini harus selesai. Biar dia cepat mampus. Selesaikan dengan baik. Baik, Gusti. Ayo, cepat rampung, yuk. Kalian ini. Tadi ada yang masuk ke Kaputren. Tidak ada siapa-siapa. Dari tadi saya di sini. Tidak ada siapa-siapa. Maaf, Putri Kuning sedang tidur. Mas jaga di luar saja. Suruh Menggolo, kau tidak bersalah. Gunakan saja ruyung bang untuk melepaskan dirimu. Kenapa kau diam saja? Aku diajarkan oleh guruku untuk mengabdi dan setia pada Adipati, walau apapun yang terjadi. Jangan menyesal kalau aku bertindak sendiri. Maksud Kiai? Mundur dan jangan.
Itu buat Suruh Menggolo, bukan buat dia, bukan buat Subroto, goblok. Subroto, kau tahu tiang gantungan itu buat Suruh Menggolo, bukan buatmu. Subroto, tangkap! Perbuatan Joyodron. Iya, pasti. Adipati, hentikan hal ini. Iya. Tapi bagaimana caranya, Ki Ageng Mira? Bebaskan Suruh Menggolo.
Iya, kalau tidak dibebaskan, Bondan Sariti akan mampus. Dan dengarkan hati nurani rakyat. Mereka tidak mengendaki Suro Menggolo dipenjarakan. Tapi keputusan saya tidak bisa dicabut. Baik. Yang masuk ke dalam tubuhnya Raden Subroto sekarang ini, arwah eyangnya sendiri, Betaro Karto. Itu kan Jendrono. Berbohong demi kebaikan, insya Allah akan diampuni oleh Yang Esa. Astagfirullah. Baik. Cukup, Kiai. Mohon hentikan. Prajurit, bawa dia. Baik, Kiai. Prajurit, bebaskan Suro Menggolo sekarang juga. Temukan Subroto supaya bebas dari hukuman. Padahal dia itu yang membuat Subroto gila. Tunggu, apa yang kau bilang mungkin benar. Tapi sekarang aku yang bicara. Aku mendapat wangsit. Siapa yang benar dan salah harus diuji. Paman Suro Menggolo harus bertarung dengan Suro Handoko. Setan kalian! Tutup Paman Suro Handoko! Mari! Lebih baik Kang Mas mengaku kalah dan salah. Sebelum nasibmu seperti dia. Kalah tidak jadi persoalan. Dituduh salah, itu yang harus dibuktikan. Subroto, jangan! Jangan ikut campur, Subroto! Paman lakukan sesuatu, Paman. Baiklah. Yeah!
Yeah.
Untung ulung, kembalilah ke asalmu. Adikku Handoko, akulah kau salah. Itu lebih baik buat kau dan aku, demi tali darah kita. Ah!
Tungguin. Kau akan abadi di kalah itu selama-lamanya. Kebencianku sudah memuncak. Bukan kau yang harus menghukumnya, tapi dirinya sendiri.